kartu akhirat kita juga harus dilakukan registrasi ulang. Kalau tidak, awas, nanti kita akan terblokir. Gak entuk rahmate Allah, gak entuk ridane Allah, gak entuk syafaate Rasulullah, gak iso mlebu swarga. Kartu akhirat kita juga harus diregistrasi ulang. Carane pripun? Nggih, tergantung jenis kartune. Sing kartune Telkomsel, registrasi ulangnya ya harus pakai Telkomsel. Terus lakukan komunikasi selalu. Komunikasi dengan Allah melalui zikir, amal solih, ibadah. Komunikasi dengan Rasulullah melalui sholawat, mengikuti sunnah-sunnahnya. Komunikasi dengan sesama makhluk, sesama manusia melalui muamalah ingkang sae. Telkomsel, terus lakukan komunikasi selalu dengan baik. Yang kartunya Indosat, cara registrasi ulangnya ya pakai Indosat. Intensifkan doa, usaha, dan tawakal. Yang kartunya simpati, registrasi ulangnya ya harus punya simpati, simpanan amal sebelum mati. Sing kartune mentari, nggih harus mentari, meningkatkan takwa setiap hari. Yang kartunya as, itu registrasi ulangnya ya pakai AS, meningkatkan amal soleh. Wonten sing kartune XL, niku registrasi ulangnya harus XL, ekstra lillah. Apa saja harus didasari lillah, karena Allah. Sing nom biasane kartune eksis, niki registrasi ulangnya rada angel. Eksis niku amal ekstra istiqomah. Sing kartune rada umum IM3, registrasi ulangnya yo IMMM, iman mantap manfaat maslahah. Sing nom-nom biasane gawe kartu smart friend, niku registrasi ulangnya smart friend, semangat takwa pasti keren. Makasih.